Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Kali ini saya berada di ruang kerja Bupati Majalengka, Dr. Haji Karnasobahi. Nah, kami akan berbincang-bincang tentang segala hal tentang Kabupaten Majalengka. Selamat siang Pak Karnasobahi. Selamat siang, terima kasih Mas Adi Sasono. Terima kasih juga kami sudah diterima di sini. Iya, kan. luar biasa. Nah, ya. Terima kasih, Pak. Akhir-akhir eh, ini eh, kita mendapatkan eh, berita gembira gitu ya Pak, bahwa Tol Cisumdawu sudah resmi ya. Nah, komentar Bapak apa Pak ini? Ini kan tol yang sudah lama, cukup lama ditunggu ya. Iya. Terima kasih Mas. Terima kasih kepada rekan-rekan dan. Uh, kru dari Tribun yang sudah hadir di ruang kerja Bupati. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kerjasama yang berkelanjutan untuk Tribun dan Pemerintah Majalengka. Uh, kehadiran uh, tol, dua jalan tol di Majalengka, pertama Cipali dan Cipali. yang kemarin baru diresmikan oleh Presiden Cisundawu, yang menghubungkan Bandung langsung dengan Kertajati, di tamat sebelumnya sudah berada Bandara Internasional Jawa Barat dan rencana ke depan adalah Aero City. Ini tentu merupakan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa bagi Kabupaten Majalengka. Yang selama ini masyarakat tahulah, Majalengka ini kurang apa namanya, banyak dikenal belum masuk kepada papan atas ataupun papan tengah kemajuan di Jawa Barat, ya. Tetapi sedikit demi sedikit dengan kekuatan dan kehadiran potensi apa namanya, apa, apa maksud saya, BIJB atau jalan tol, ini akan memberikan efek yang luas secara sistemik kepada perkembangan ekonomi di Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu, kita akan terus manfaatkan, akan kita tangkap pesan-pesan potensi ini untuk kepentingan seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Majalengka. Gitu, Mas. Iya, Pak. Kalau menurut perkiraan Bapak eh, akan butuh waktu berapa lama dari peresmian di Sundawu sampai nanti apa mendapatkan dampak yang optimal gitu, Pak? Eh, saya langsung mendengar dari Bapak Presiden waktu di terowongan kembar beliau meresmikan Cisudau dan langsung berbicara kepada saya Pak Bupati ya dengan dibukanya Cisudau hari ini ya tentu akan diikuti dengan diresmikannya pembukaan secara terbuka BIJB pada bulan Oktober ini saya diminta untuk mempersiapkan ya apa yang harus dipersiapkan oleh pemda Majalengka adalah tentu yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang hadir begitu yeah. ya kami menangkap dua kan ya pertama ya yang tidak bisa diabaikan dalam apa namanya kehadiran masyarakat itu adalah kebutuhan layanan fasilitasi kemudian umkm kemudian fasilitasi hotel dan lain sebagainya termasuk nanti kepada pariwisata. Nah ini yang tentu kami lebih lebih awal sudah mempersiapkan itu sesungguhnya iya, Pak. pada saat BIJB sedang dibangun. Iya. Karena kami tahu persis pada saat Pemda Jawa Barat membebaskan lahan besar besaran untuk kepentingan BIJB dan Aero City yang kita ingat ini rakyat mau kemana, gitu kan ya? Betul. Rakyat di sana kan kehidupannya cuma dari sawah, ya, ya dari padi, dari beras itu. Ketika nanti lahannya dihabisi, dibebaskan untuk kepentingan apa namanya bandara, aero city belum diikuti dengan kepentingan-kepentingan investor untuk mendirikan publik dan sebagainya, ya tentu saya harus segera memetakan mau dikemanakan rakyat, kemudian ingat kepada kehidupannya bagaimana. Nah makanya kita bekerja sama dengan BI begitu dalam rangka memberdayakan masyarakat terutama dalam produk-produk UMKM. Sementara Sdm di Utara saya sadar saya sadar bahwa Sdm di sana belum maksimal seperti daerah Selatan atau Tengah Majalengka. Begitu oleh karena itu ya potensi yang harus kami tangkap adalah bagaimana kehadiran BIJB, Aerocity, kehadiran jalan tol walaupun Cipali bukan lewat tapi bisa langsung menukik ke BIJB yang harus kami pesan adalah fasilitas kebutuhan rakyat ya dalam apa dalam keseharian atau untuk nginap atau untuk wisata di Kabupaten Majalengka kira itu jadi sebagian besar warga pemilik tanah yang dulu tergusur oleh proyek itu hmm. dialihkan ke mana Pak apakah ke UMKM atau ke mana? Ya, kebanyakannya UMKM. Sebab ya. kalau kepada tenaga kerja tadi, saya katakan untuk level kemampuan, kemudian level profesinya tidak dimiliki. Mereka tidak dimiliki, sehingga kita ke UMKM atau kita alihkan juga kepada lahan-lahan pertanian yang masih ada. Jadi, kita kerjasama dengan IPB hmm. untuk memberdayakan lahan-lahan, mendiversifikasi tanaman, mengolah lahan dari musim tanam satu menjadi musim tanam dua dan tiga, sehingga pada musim panen. Tidak hanya satu kali, tapi bisa dua kali, tiga kali. Namun, kita masih terkendala oleh sistem pengairan. Makanya, dengan ada jati gede itu, akan kita manfaatkan untuk mengangkat air, karena aliran air jati gede itu kan di bawah area tanah-tanah Majalengka. Ah, okay. Jadi, kita Harus mengangkat dari itu, itu seperti itu kondisinya. Oke, okay. Papa, eh, tentunya seperti di daerah-daerah lain, mestinya Majalengka juga punya potensi wisata yang sangat. Ya, bagus. Apa saja, Pak? Ya, ya eh, sudah menjadi apa namanya pengetahuan dan apa namanya eh, inventarisasi koleksi masyarakat tentang potensi wisata di Majalengka. Jadi, gini, Mas: potensi wisata Majalengka ini bersifat alami, jadi semuanya yang kami miliki natural. Wisata gitu. alam ya, ya, darah sharing, kemudian situ, sungai, pesawahan. Kemudian river tubing dan sebagainya. Nah ini ternyata menjadi daya tarik tersendiri. Tidak hanya di dalam negeri atau domestik, tapi juga orang-orang Timur Tengah itu yang punya jaringan di sini dengan Habibnya. Karena di Majalengka okay. ini banyak apa namanya forum-forum lulusan Timur Tengah atau Yaman atau Yordan atau Mesir begitu, sehingga mereka sering kali menghadirkan para guru besarnya atau kiai-nya ke Majalengka dan mereka sangat tertarik dengan alam yang Majalengka, maka sudah pada buat homestay, sudah pada buat penginapan di sini gitu. Oke. Okay. Nah oleh karena itu potensi alam yang dimiliki oleh Majalengka itu sangat berpeluang. Bagi upaya kita menarik para wisatawan dari luar negeri, apalagi dengan nanti kalau jalur penerbangan sudah dibuka gitu ya, itu memungkinkan mereka akan lebih memanfaatkan potensi-potensi wisata alami itu, karena memang sangat luar biasa tertariknya begitu. Nah, sehingga ya, itu akan berdampak juga kepada penyiapan-penyiapan dari fasilitasi yang harus kami adakan. Makanya, para pengelola wisata sudah kita kumpulkan. Ya, saya bilang begini: sebuah objek wisata itu akan memiliki sumber-sumber kekuatan ekonomi bagi kalian, pertama dari tiket masuk, ya. kemudian dari kuliner, ya. dari UMKM, dari cenderamata, dari penginapan. Apa saja bisa dibuat sedemikian rupa di objek wisata itu. Makanya, sengaja mas di objek wisata Majalengka ini bukan kami melarang untuk menghadirkan makanan-makanan. Dari produk pabrik-pabrik ya. kita sengaja khas-khas eh, makanan di daerah itu yang harus ditampilkan. Ya, kalau nanti mas ke Cipantan itu akan muncul makanan-makanan khas tidak lagi buatan pabrikat gitu ya, tapi oh, mereka produk gitu, sendiri, ya, makanan sendiri. Dan itu cukup diminati gitu ya, khas-khas ya. lokal itu makanan-makanan yang Contohnya mungkin tidak ditemukan aja, di Jakarta ya. gitu ya, tidak ditemukan di Surabaya tapi di Majalengka ada gitu. Ya. Contohnya yang, apa, pak? Ya seperti modern beda kelepon yang kecil-kecil, ah. atau goreng-goreng apa dari aci itu yang yeah. yang khas-khas itu, termasuk minuman-minuman juga dari tanaman-tanaman ada itu. Ya seperti oh. dari jahe dan sebagainya. Yeah, yeah, yeah. Jadi mereka mencoba menampilkan sesuatu yang memang mereka tahu di Bandung banyak, di Jakarta banyak, di hotel banyak. Kita tampilkan yang alami di sini, makanan-makanan dari buat dari ketela, dari singkong, dari daun-daunan dan sebagainya yang baru datang itu ini merupakan sebuah keanehan makanan seperti ini gitu ya. Uh, ya, apalagi betul. dengan alam yang dingin dengan apanya embun uh, yang cukup ini ini kan disesuaikan Menurutkan oleh anggap, mereka itu yeah. Gitu, gitu. Yeah. Uh, Pak uh, saya dengar uh, dari informasi sebelumnya bahwa uh, ada perubahan di Majalengka bahwa sebelumnya para petani misalnya para apa pengusaha makanan itu hanya menjadi penonton ketika barang-barang yang mereka produksi eh apa namanya buah-buahan yang mereka tanam itu eh diijon oleh oleh orang dari apa dari daerah lain sehingga mereka ketika panen hanya menjadi penonton. Ya. bagaimana ya. ceritanya. itu mulai saya ketahui ketika saya jadi wakil bupati, Mas. Jadi ya. saya 2008 itu menjadi wakil bupati bersama Pak Trisno sampai 2013 kita maju lagi di Majalengka paket kedua 2013-2018 Pak Haji Trisno 2 periode Bupati dilanjut oleh saya 2018 sampai sekarang. Iya. Nah pada saat itu saya kan aneh itu ya aneh itu Indramayu mengaku bahwa gedung Yinsu itu dari Indramayu Cirebon mengaku bahwa gedung itu dari dari Cirebon itu. Akhirnya saya ditanya oleh Pak Bupati gitu ya. Pak Wabup Pak Wabup kan asli Majalengka. Saya mulai tujuh mulai tujuh tahun 72 saya mulai masuk kota Majalengka dari kampung ya. sini ya. Saya sudah masuk ke sini, Pak. Oh, ya ada pohon ini, pohon mangga di sini gitu. Pak, kata orang tua Cikal bakal Gedong Ginsu ini pohon ini, Pak. Akhirnya Pak Trisno meminta saya untuk dengan Kepala Dinas Pertanian menghadirkan dari Kementerian Pertanian, Pak, iya. untuk memastikan bahwa cikal bakal gedung jinsu itu adalah ini, gitu. Usianya sudah 180 tahun, ada itu di sini. Itu di mana? Di sini ada belakang, Pak. Oh, gitu. Nanti bisa lihat di sini. Pulis nanti saya lihat, Pak. Ya, sudah tidak berbuah lagi, tapi hanya tinggal tinggalin aja. ada di sini. Ya. Kata Kementerian diteliti Pak selama satu bulan, dipastikan. Bahwa ini adalah cikal bakal gedung ginsu asli, asli ya. Oleh iya. karena itu, diturunkanlah tim dari Kementerian Pertanian, ya, dan keluarlah hak paten bahwa oh, asli gedung ginsu iya, iya, itu lahir iya, iya. dari Majalengka. Serius nah, inilah sah gitu ya. nah, dari sanalah kita mulai diingatkan. Oh, begitu. Kalau selama ini orang mengklaim, eh, khas gedung ginsu oleh Inamayu Mayu dan Cirebon ini, ini adalah sebuah kesalahan besar kita. Ya, dan akhirnya kita mengembang ke areal areal tanaman mangga yang ada di apa namanya yang ada di eh, Sidamukti di sini, ternyata Mas yang menguasai areal tanaman puluhan, ratusan hektar gedung Jinjo yang ada di Sidamukti Majalengka ini ternyata orang-orang luar. Oke. Oh, gitu. Orang-orangnya disewa itu, disewa. Nah, kemudian kita kumpulkan para petani. Dan memang para petani kami ini hanya mengakui ini milik kami, sementara pemberdayaan itu oleh mereka. Ya, ya, ya. Nah, sehingga dari sana ditemukanlah oh, produk kita sudah diproteksi oleh pihak luar. Dan ketika diingatkan mereka, ya kita bina dengan penyuluh pertanian, mereka sadar bahwa sesungguhnya ini adalah milik asli kita. Ya. Satu. Yang kedua, tidak hanya itu, ya. Tapi produk sayur yang ada di Arga Lingga, Woyan, itu juga sudah diklaim oleh orang-orang luar, bukan diklaim. Tapi ya, memang istilah Sisim, Sisim Ijon, jadi Sim ketika itu. masyarakat butuh duit, ya, ketika musim peceklik, gitu ya, ya, enggak punya apa-apa, kita mereka beri uang silakan nanti, asal nanti tanam ya. Ini e, bibitnya dari kami, pupuknya dari kami, tapi nanti yang hasilnya oleh kami. Nah, akibatnya memang seperti itu juga, kita seperti tidak punya apa-apa akhirnya pada periode kedua saya dengan Pak mengembalikan fungsi dan peran para petani dengan penyuluh agar betul-betul mereka memproduk sendiri, mengurus okay. sendiri, mengolah lahan sendiri, menanam sendiri, memupuk sendiri, nanti panen sendiri. Dan dari sekarang alhamdulillah Mas, gedung Ginjo nanti Mas bisa bawa dari sini gitu ya. Itu khas betul-betul Majalengka. Kemudian tanaman-tanaman kebutuhan sayur juga itu sudah full adalah kita ke keramat jati jakarta dari kita itu juga droppingnya gitu sehingga masyarakat majalengka sekarang sudah mulai berdaya ya memanfaatkan potensi alamnya memanfaatkan potensi dirinya untuk kepentingan kesejahteraan dirinya seperti itu gitu. dulu namanya juga sudah gedung gincu pak sudah gedung gincu sudah gedung gincu sudah gedung gincu okay. nanti kita lihat ke belakang saya yeah. uh, saya dengar juga ada kopi pak dari baca yang ya, baca ada berbagai yang jenis aneh. kopi yang langsung secara alamiah di, diolah oleh masyarakat. Okay. Makanya kita dalam event-event tertentu seringkali mengadakan pameran e, produk UMKM oh, yeah. dan mereka menampilkan gitu tiga empat kali setahun kita sengaja menghadirkan para pelaku UMKM yang menjadi kekuatan e, LPI kita mas. Jadi pada saat pandemi dua tahun itu kan semua kekuatan potensi ekonomi drop. Ya, nah, pada saat itu BPS mencoba me, pasca pandemi ini mengadakan riset di Majalengka dan ternyata kekuatan yang bertahan di Majalengka itu cuma dua, satu pertanian, dua UMKM, begitu. Walaupun yeah, yeah. pada saat itu masyarakat hanya memproduk UMKM untuk dirinya sendiri nggak bisa dijual. Yeah, yeah. Makanya kita hadirkan perumda di Majalengka yang namanya uh, Sinangkasi Multiusaha untuk men-take over produk UMKM dari masyarakat. Untuk dipaksakan, dipasarkan di Alpamat Indomat saat itu. Oke. Saya ya. membuat instruksi. Pokoknya paksaan terima aja dulu Masukkan ke ke plot-plot di uh, apa namanya uh, Alpamat Indomat. mau laku mau tidak. Pokoknya tertera di sana ada produk UMKM. Ya, Tapi ya. akhirnya dibeli juga. Ya, ya. Nah akhirnya sekarang berjalan bagus produk UMKM. 74.000 ribu pelaku UMKM di Majalengka pada saat pandemi tiarap. Kemudian kita injeksi dengan bantuan dari Pemda, kemudian dari BNNI, dari Bank Jaba, dibiarkan dengan kurnya itu tanpa bunga. Alhamdulillah mereka bangkit kembali semangat setelah pandemi ini. Gitu. Dan kemarin dicoba dipamerkan di Pasar Lawas selama satu bulan dari hampir 330 desa dihadirkan produk-produk UMKM yang sangat apa namanya sederhana tetapi menarik. Ada berapa varian kopi, Pak? Kalau yang yang terkenal dari yang baru terimbat antara 6-7 varian kopi 6, 7 varian. dan rasanya beda. Rasanya beda-beda. Pak Gubernur selalu uh, membedakan. Oh ini kok rasanya gini. Mereka menjelaskan sendiri. Ini olahannya seperti ini, Pak Gubernur. Oh, Oke. Okay, ya. okay. Sudah sampai mana Pak perjalanan kopi ini? Kalau boleh tahu sampai. Uh, pertama mereka itu? memasarkan secara tradisional, yeah. tapi juga masuk secara online mereka. Ya. Yeah. Yeah. Nah Pak Gubernur kalau kemana-mana termasuk para jemaah haji masih ini maaf ya. Iya yeah, ya. Yeah. Jadi saya sengaja kepada para pimpinan rombongan jemaah haji agar bawa produk Majalengka. Apakah untuk diberikan di Arab Saudi atau mungkin kalau boleh dijual di sana tidak hanya menjual rokok maksud saya gitu ya. Yeah, yeah. Kalau dulu kan ada istilah kebiasaan yeah. menjual rokok. Coba bawa produk man. Mereka kemarin waktu saya jemput Pak itu kopi kita berebut di sana Oke. Oh, yeah. nah, ya. Berebut di sana man. Ya, TKW, TKW kita yang memasarkannya. Iya, 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 ya, terutama pada saat sedang ukup itu, Mas, saat ukup ya. Jadi, eh, te, apa nama TKI, TKI kita itu mungkin dapat izin dari majikannya untuk berdagang khas, khas makanan Majalengka di sana. Itu oke, okay. ya, di antara kopi itu, kopi kemudian, eh, minuman jahe yang dicampur dengan akar, akaran yang seperti itu, oke, okay. dibawa dengan ramuan itu. Jadi sekarang istilahnya produk-produk Majalengka punya banyak etalase, Pak ya. Ya, kita upayakan sebegini Mas prinsipnya ya. Sehebat apapun potensi yang kita miliki, manakala kita tidak secara maksimal dipasarkan, maka produk itu tidak akan berarti apa-apa. Jadi, tapi se apa namanya sebiasa-biasanya produk itu apabila dipasarkan secara maksimal itu akan menjadi nilai pengetahuan bagi masyarakat untuk mengenal atau membeli barang itu. Iya, ya. Gitu. ya. Pak, karena eh, ini kan sudah menjelang berakhir masa tugasnya Pak ya? Iya, betul. 19 eh, Desember saya. 19, 19, Desember ya. ya. Nah, eh, di rentang waktu yang tinggal beberapa bulan ini apa yang akan dikejar Pak yang belum selesai? Ya, jadi saya selalu dengan tim khusus TAPD, tapi sebulan sekali dengan OPD selalu mengoreksi gitu ya, mengenai target-target capaian indikator makro, kemudian capaian-capaian program secara umum, terutama pelayanan dasar, infrastruktur, perumahan, Layanan kesehatan, layanan pendidikan, UMKM itu menjadi target target utama kami, yeah. tapi juga program-program substantif tupoksi di dinas-dinas selalu kita ingatkan capaian itu, karena di samping memang janji politik harus dapat dipenuhi oleh saya dengan Pak Wakil Bupati, ya tentu harapan-harapan masyarakat yang selalu mendengar janji politik kami pada saat pil saat kampanye itu akan selalu mengingatkan baik melalui media sosial maupun surat maupun dengan usul-usul langsung ketika kita kunjungan ke desa-desa ataupun dengan sindiran itu selalu kita input sebagai sebuah upaya untuk mengingatkan saya agar segera menuntaskan program-program yang merupakan janji politik selama lima tahun. Ya. Ya. Nah walaupun pandemi lagi-lagi menghajar kita, sehingga efektivitas pemerintahan eh, saya dengan wakil bupati itu ya paling efektif udah tahun setengah, Mas. Karena hampir tiga ya, ya, ya. tahun pandemi meluluh lantakan APBD kita. Hanya Alhamdulillah Majalengka masih bisa bertahan, kami tidak pernah mengganggu gaji, tidak pernah mengganggu tunjangan kinerja, tidak pinjam ke bank, ya kita lulus aja gitu mulus. Tegak lurus kita memanfaatkan potensi yang ada, ya sehingga eh, yang merupakan program-program strategis masih bisa dijalankan. Pemetaan kota juga kita jalankan, infrastruktur ke desa, rutilahu juga walaupun berkurang. Yeah, yeah. Jadi jadi yang 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 berkurang itu eh, program dia yang hanya berkurang aja, yang tidak yang tidak digarap tidak ada. Okay. Jadi berkurangnya, hanya berita lahut. Target kita 6000 ribu yang bisa dicapai cuma 4.500. Oh gitu. Ya. Nah karena uangnya oleh oleh pandemi itu ya. Ya, ya. ya bahkan kita tahun ini dapat anugerah dari oh. eh, apa namanya CSR dari eh, Pertamina 75 miliar akan membangunkan sebuah gedung pertemuan GGM ya senilai 75 miliar itu berkat Pak TB Hasanuddin dan Pak Jaksa Agung orang asli Majalengka ya. bersama Menteri BUMN Pak Erick Thohir membantu menjalankan itu alhamdulillah tahun ini akan harus selesai pada bulan November itu gitu. Oh, berarti sudah digarap ya. Iya. Jadi okay. kami akan menuntaskan sampai dengan 19 Desember tugas-tugas janji politik kami. Rumah sakit di selatan sudah berdiri tegak walaupun janjinya 350 miliar oleh kami bangun hanya bisa mencapai puluh miliar itu aja. Jadi berkurang karena pandemi itu karena pandemi ya, ya. karena dua tahun APBD itu hampir 1,1 triliun mas APBD kita dihabisi oleh pandemi itu ya, ya. ya pertama untuk bansos ke masyarakat yang kedua melayani mengurus orang yang kena virus itu karena kan gratis tidak boleh dipungut ya, ya. biaya itu seperti itu gitu. ya. pak karena kan baru satu periode pak ya, untuk bupati ya akan melanjutkan pak untuk 2024. Ya begini ya jadi mas sistem di PDI ini mungkin agak berbeda dengan di partai lain. Termasuk sistem yang baru yang hasil Kongres 5 di Bali itu memberikan mandat penuh, memberikan otoritas penuh kepada ketua umum. Untuk menugaskan seseorang apakah menjadi capres, cawapres, calon menteri, calon gubernur, bupati, wali kota. Okay. Jadi kalau di PDI itu kita hanya diperintah kerja partai, kerja partai turun ke rakyat, turun ke rakyat bantuan rakyat, bantuan rakyat laksanakan pembangunan, jaga integritas, jangan lakukan korupsi, jangan lakukan gratifikasi, jangan ditangkap itu. Ibu selalu begitu ngomongnya. Ya. ya. Nanti kalian akan kami survei. Kalau survei kalian bagus, kinerja pemerintahan bagus, saya akan tugaskan lagi kalian untuk melanjutkan program. Jadi ya. saya tidak bisa akan maju lagi dari PDI. Nggak bisa saya. Nggak bisa ngomong begitu. Nggak bisa nggak. Ya. ya. Jadi nanti tim dari DPP itu akan memantau. Ya. Ada 12 kepala daerah dari PD kan di Jawa Barat. Iya. Yang sedang dipantau terus disurvei, ada lembaga survei independen, ada lembaga survei khusus partai yang yang secara kontinus begitu eh, melakukan survei pencermatan mengenai kinerja, mengenai kepuasan rakyat, mengenai konflik di dalam eh, tubuh pemerintahan terus dicermati oleh DPP itu. Ya pelanggaran hukum juga dan sebagainya. Nah jadi nanti pada saatnya DPP itu hanya akan mengeluarkan surat tugas agar kamu ditugaskan lagi untuk melanjutkan program. Oh, Bagi yang sudah dua kali diminta untuk mempersiapkan pelanjut kamu siapa? Cuma itu aja kalau di DPD. Jadi kami tidak berandai-andai apakah mau maju lagi 2024. Ya kami cuma bekerja dengan baik, turun ke lapangan, kerja-kerja partai begitu, jaga agar tidak terjadi apa namanya pelanggaran hukum ya itu saya kira DPP akan menilai tersendiri seperti itu oh, jadi tinggal tunggu ya tinggal, tinggal tunggu surat tugas aja ya. kayak mas ganjar kemarin kan ya, ya. kami tugaskan kamu untuk ikut sapres. nah itu oh, so, gitu, okay. ya, ya. tidak putranya ibu puan kan walaupun putra ya. ibu gitu ya. nah, tapi ibu lebih mementingkan kepada uh, kepentingan partai menurut saya ya jadi ketika orang dekatnya tapi surat penyerana kendalinya kurang bagus Ya, ya bagi saya ya tentu akan menyerahkan kepada partai ketika partai masih membutuhkan saya dan pekerjaan saya lebih bermanfaat untuk rakyat, kemudian nilai kepuasan rakyat hasil survei bagus, survei saya juga bagus, ya cuma dipersilahkan kepada DPP untuk memberikan tugas surat tugas kepada saya. Gitu. Oh ya, oke. Pak. Eh, terakhir Pak, eh, ada pesan buat warga Majalengka. Ya. Nah, terima kasih Mas. Ini sangat luar biasa karena Tribun ini jaringannya sangat luas. Mohon disampaikan kepada masyarakat Majalengka. Saya menyadari bahwa menjadi bupati itu adalah amanat syariatnya dari masyarakat yang memilih saya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya selalu bersyukur kepada Allah atas amanat ini dan berterima kasih kepada rakyat oleh karena itu, ketika ada kekurangan yang kami jalankan selama ini, untuk RMA Majalengka saya mohon banyak diingatkan, begitu oleh rakyat, untuk diberikan saran, pemikiran, agar sisa waktu yang ada bisa atau mampu menyelesaikan tugas-tugas kepemerintahan dan kemasyarakatan dengan baik. Karena saya menyadari, Mas, menjadi pemimpin dalam era sekarang ini adalah menjadi pemimpin yang harus melayani rakyat dan bukan untuk dilayani. Gitu. Sehingga ya. dengan posisi harus melayani berarti saya menjadi pelayan rakyat. Saya diingatkan juga oleh sebuah pepatah dari Umar bin Khattab bahwa menjadi pemimpin itu adalah khodimul umat, pelayan umat. Ya. Jadi makanya saya kalau kemana-mana, tidak pernah dalam satu hari pun saya tidak pergi ke rakyat. Sekarang hari Jumat, saya harus jumat di desa Anu, dan di mobil saya harus siap. Apakah sembako, apakah untuk anak yatim, atau untuk jompo, itu harus jadi satu miu Antara tiga, empat hari saya itu ada di desa, ada di desa ketemu ya. dengan rakyat, dan datang karya tidak bisa lengoh. Ya, tidak bisa. Kalau dulu saya ingat waktu bupati-bupati sebelum era otonomi daerah itu. Kalau datang ke itu kan disambut dengan upacara adat, dijemput dengan gaya segala macam fasilitas disiapkan, datang pulang juga mobil itu penuh dengan makanan dari rakyat yang sudah diinstruksi sebelumnya. Gitu. Iya. Kalau sekarang beda mas. Ya. Jadi kita datang ke rakyat itu, rakyat itu menugaskan. Pak Bupati di sana tuh eh, apa namanya eh, banyak rumah yang tidak layak ya, ya, ya. Pak Bupati itu masalah banyak yang harus dibantu banyak anak yang tidak bisa sekolah, banyak yang orang yang tidak bisa bayar ke rumah sakit. Itu kita dihadapkan kepada menu-menu yang memang menjadi garapan utama kita. Sehingga ya kalau saya datang ke desa berarti saya harus melayani rakyat. Itu saja. Sehingga eh, rakyat apa namanya dalam tanah, takaran politik saya adalah yang menentukan arah kebijakan dan kebajikan saya sebagai bupati. Oke, luar biasa. Terima kasih, ya, mas, Pak, makasih. karena ya, makasih, atas bincang-bincang ya, dengan ya. kami, Tribun Jabar. Ya. Uh, Tribuners, begitu bincang-bincang uh, kita dengan Bapak Bupati Majalengka, Bapak Karna Subahi, uh, banyak hal yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, juga mungkin bisa jadi uh, patokan buat uh, para pemimpin lain, Terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada uh, acara yang sama dengan tokoh yang tidak kalah menarik. Terima kasih, sampai ketemu.